Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Ini saya ada di depan SMP 1 Banjarnegara ya. Tepatnya di alun-alun Kota Banjarnegara. Ini hari ketiga dari gelaran pameran hasil unggulan ekonomi kreatif ya, dari warga Banjarnegara ya. Kita coba lihat masuk. Selamat datang di pameran ikraf. Ini gerabah nih. Jadi celengan. Ini mewarnai ini ya. Ini sektor kriya. Keramik, oke. Ini kosong. Ini kaligrafi ya, teman-teman. Wow. Bantar bambu craft. Bantar pun ini. Bantar Madiraja. Madiraja. Bantar Madiraja. Meet in mana, Pak? Mana tadi? Asli mana tadi? Asli. Lukisan, lukisan. Sektor dia. Oh, ini kopi, produk kopi. Tambah jawaran lese ini kali bening Arabica. Barista. Ini menunya kalau mau pesan kopi latte, cappuccino, americano. Oke, ini apa ini? Rumah bumbu. Rumah bumbu. Sektor kuliner ya. Meeting mana, Bu?
Banjarnegara, Pak. Banjarnegara semua. Banjarnegara yang mana? Bawah. Oh, bawah. Di sini nih, Pak. Apa ini? Jahe, manisan jahe. Jahe. Oh. Kalau ini manisan terong. Terong ini yang biasa kita masak. Kalau lagi di manisan. Terong. Rendang juga. Instan, betul aja Pak. Rendang Padang. Ada iya rendang Padang. Ada itu macam-macam. Ada varian juga. Ada varian, tapi ini yang aku tinggal ini. Ini yang rendang. Ini yang saset. Ini kebuli. Nasi kebuli, ada nasi goreng. Terus ada sebenarnya ada ayam goreng, ada ini tapi sapi. Bawangnya putih. Mantriano. Oh, Mantriano. Tadi sorot gini. Eh, mantan nun, mantan nun. Manis. Minuman apa, Pak? Gula. Gula. Oh. Manis. Produksi bunti ini? Kugelan. Yes. Mantap, Pak. Sari tela. Dawet Ayu Sidul. Barang tapen, kalau tapen kalau baby. Oke. Okay. Lanjut teman-teman. Oh, sekretariat desa wisata. Ini batik yang fashion. Tapi udah mau pada tutup ini. Ini kriya. Rajut ya, kerajinan rajut. Oh, ini dari Minorong ya, dari Minorong. Ini ada payung. Produk mana, Pak? Barang kacang ya. Barang kacang ya. Mantap. Acara ekonomi kreatif Banjarnegara, Banjarnegara. Sudah kantor lagi di Ketan Putra Roti Banjarnegara. Di sini banyak sekali produk-produk unggulan dari Putra Roti. Apa aja, apa baik. Nah, ini itu banyak sekali. Ini keripik pelgagan. Keripiknya bisa memadu dan juga ada cerita sale pisang. Ada sale pisang burung ini dari pisang semuanya dan juga ini dari pisang jaring. Kenapa pisang jaring? Karena bentuknya kayak jaring dan kulitnya juga tidak dibuang jadi makanan juga, yaitu kerupuk kulit pisang. Nah, tentunya rasanya kriuk-kriuk. Nah, dan di sini ada
ada dari egg roll mokap, itu 100% terbuat dari mokap. Ini katanya enak. Markijal, mari kita jajal yang ini ya. Oke. Oh, di sini ada sampelnya. Nah, ini sampelnya. Markijal, mari kita jajal. Ada kopinya, rasa kopi. Karena lidahnya Kang Marul itu merasakan kopinya dan juga tepung lokalnya ada. Itu tentunya rasanya enak. Kalau makan produk Putra Roti, Andi Manik. Sukses selalu Putra Roti. Produk mana Martasari? Martasari, Pak. Lanjut teman-teman. Ya karena hari ini hari ketiga ya, hari terakhir, jadi dan pada teman-teman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebegitunya atas perjuangan yang luar biasa di tengah rintik hujan, panas, dingin, angin ribut dan sebagainya tetap berjalan. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Dan kepada semua saja termasuk dari PMI, dari organisasi terkait, termasuk dari EO, ini Mas Wajar, Mas Wajar dan lain-lain. Terima kasih luar biasa. Kita bangga punya EO yang sungguh luar biasa bisa menciptakan kondisi yang sangat baik lah dan bisa bekerjasama dengan kita tentunya. Dan mudah-mudahan ini selain merupakan mencari sebuah tempat pekerjaan lah, tapi juga mudah menjadi amal yang kebaikan panjenengan dan segala masyarakat. Sekarang begitu, dan sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan ini, termasuk Mas-mas Satpol yang telah menjaga siang malam, ya. Mudah-mudahan diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, Banjarnegara Culture Heritage Night Festival dengan berbagai kegiatan termasuk pameran ekonomi kreatif yang sampai hari ini masih berdiri saya nyatakan ditutup dan mudah-mudahan bisa diselenggarakan lagi pada waktu dan kesempatan lain dan insya Allah akan lebih spektakuler dan lebih besar daripada tahun ini. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.